Selanjutnya ini Balai Diklat Keagamaan Makassar. Semua yang hadir di sini adalah alumninya. Dari BDK. Oke, selanjutnya FKUB Sulawesi Selatan. Sini kepatu di Pulau Utara. Bisa. Dan Toraja Utara, Bumi Pompiku, Meoli Komi, Pisang Pak, ya udah semangat. Ini Pak Kandangnya sendiri, Bapak Pel Gasung, luar biasa menyemangati kontingennya. Dan terakhir, Panggel Tuan Rumah, juluki sebagai Bumi Batara Siang atau julukannya Kota Bandeng. Ini karena mungkin ada jutaan hektar empang bandeng di Kabupaten Panggel. Kabupaten Panggel memiliki semua yang daerah. Artinya pantang mundur sebelum jadi pemenang. Dinakodai oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkep, Bapak Haji Nur Muhammad Nurhalik SOS MA, dengan jumlah kontingen 1000 orang dan siap mengikuti seluruh cabang lomba. Mata kontingen, kami siap melayani, kami siap menjadi juara. Pangkep menang, dia ada duanya. Ya, aplaus yang meriah untuk kontingen Kabupaten Pangkep. Dan sesaat lagi Bapak PJ Gubernur tiba di tempat ini. Sekali lagi kami mohon dengan sangat agar pelataran yang dicat di depan tiang bendera agar diserilkan, karena akan tampil 120 penari. Sekali lagi mohon dengan sangat rekan-rekan insan Kementerian Agama agar di depan tiang bendera dikosongkan. Bapak Ibu yang telah mengikuti defile agar segera bergabung dengan rekan-rekan atau teman-teman dari kabupaten kotanya di lapangan. Dan mohon dibuka akses jalan di sebelah kanan tribun kehormatan. Sekali lagi, mohon akses jalan di sebelah kanan tribun kehormatan.